Lepas sudah, terima gempa. Masih dapat jambing.
yang ditakutkan oleh para barisan pertahanan belakang dari Kema ini. Kembali Dimas akan bangun serangan. Dimas kecil saja, Raulis jauh di api. Kembali lagi ada pengembalian bola-bola yang cetek. Balasan kali ini di punggung 10 cukup mematikan dan akhirnya bertambah kembali angka 12-14 kali ini skor sementara. Kembali cukup lepas sudah dari Kema. Sayang sekali saudara-saudara, bola tidak masuk dan akhirnya kembali memberikan angka untuk YKN. YKN lepas sudah dengan jumpingnya, terima kembali umpangan tinggi-tinggi Kema. Ada sepai keras kali ini saudara-saudara, walaupun dibendung oleh center dari YKN, namun bola jatuh di luar lapangan dan akhirnya bertambah kembali angka untuk Kema. Masih contek saja Berma, umpangan tinggi ini bola kita cukup gemilang, cukup baik umpankan Dimas. Lagi-lagi Dimas kali ini saudara-saudara yang diandalkan dari belakang, namun sayang bola dapat dibendung kembali selepas dari Kema. Cukup akurat kali ini di pukul 9 yang mana memberikan servis yang sangat baik. Oh, sayang sekali servis yang sekian kalinya keluar lapangan dan open point kembali untuk YKN Liga. Seorang Liga pedang bola lepas sudah, terima Kema, umpan cantik, terima di belakang YKN, umpankan Dimas. Sayang sekali masih dapat diambil, umpankan kembali bola cantik kali ini kecil saja, namun masih dapat diambil. Ada pengembalian bola center dari YKN ini, umpankan tinggi-tinggi Dimas kali ini. Sebaik saudara Dimas, saudara-saudara tidak dapat diantisipasi dan tidak dapat digagalkan dengan baik oleh barisan pertahanan depan dari Kema. Kembali Rija, lepas sudah saudara Rija, terima dari belakang Kema. Ada pengembalian bola namun dibendung kali ini, dihadapi oleh center dari YKN ini saudara-saudara, sehingga bola tidak dapat melintas di blok. Kembali Rija, lepas sudah servisnya, terima Kema. Lepas sudah dengan pressing, terima. Dibiarkan saja kontrol yang begitu apik yang mana diperagakan oleh salah satu di punggung 2 dari YKN. Masih seorang Rijal, lepas sudah dengan jumpingnya keras sekali, terima Kema. Umpankan bola reketek, kontek saja, terima dari belakang Dimas kali ini. Masih dapat dipendung. Sayang sekali saudara-saudara, kontribusi yang kedua kali ini saudara Dimas tidak masuk dan akhirnya bertambah kembali angka untuk Kema 17-19. Terpotong angka putra dari Kema ini. Kembali Rija, umpankan, terima Kema. Contek, namun masih sudah apa yang terjadi. Center dari YKN ini terpaksa pelanggaran dan akhirnya bertambah kembali angka untuk Kema. Lepas kembali, umpankan Dimas kali ini saudara-saudara. Kontribusi dari center yang mana memberikan umpan crossing untuk seorang Dimas cukup baik dimanfaatkan dan akhirnya bertambah kembali angka untuk YKN. Umpankan lagi-lagi saudara-saudara, sebaik yang sangat tajam si punggung 10 ini, namun masih dapat dikembalikan. Contek, sayang sekali saudara-saudara, kali ini contekan dikembalikan oleh salah satu pemain si punggung 7 Kema ini cukup baik. Kembali bertambah angka Kema, lepas sudah servisnya, terima kembali YKN Dimas kali ini. Namun apa yang terjadi, terlanggar pelanggaran kali ini saudara Dimas, saudara-saudara. Kembali 20 sama skor sementara. Contek, terima Kema, umpangan tinggi-tinggi. Contek, namun masih ada saudara Dimas, kembalikan oleh saudara Dimas dengan pressing, terima kembali Kema, umpankan kali ini. Di punggung 10 tidak mampu saudara-saudara memberikan kontribusi yang baik, akhirnya bertambah kembali angka semakin ramai putra dari Kema. Sayang sekali servis center dari YKN ini tidak masuk dan akhirnya bertambah kembali angka 2-1 sama skor sementara. Ada umpan sudah dengan keras servis dari Kema ini, kembali kalau sudah di Dimas dribble umpangan tinggi-tinggi keras saudara-saudara. Kedua si anak terbang ini saudara-saudara saling berhadapan dan akhirnya duelnya dipahamkan oleh seorang Dimas, dan kembali Dimas
untuk ya kalian 2321 hitin dua angka kali ini saudara-saudara, kembali ke pukul 10. Sayang sekali, terlalu ambisius menyentuh salah satu pertahanan dari DKM. Saudara-saudara, akhirnya bertambah kembali angka 2223. Sayang sekali saudara-saudara, yang mana peluang untuk menambah angka disia-siakan begitu saja, dan akhirnya Putri dan kami mohon maaf.